Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas transaksi dari Bapak Sudjarmono yang ada di Grobogan, Jawa Tengah ya. Ini transaksi pesanan ya, pre-order ya. Pre-order maksimal 1 minggu. Ini karena harganya lumayan mahal, jadi saya harus betul-betul cek barangnya agar tidak mengecewakan ya. Saya butuh waktu maksimal 1 minggu. Jadi pemesan DP dulu terserah, bayar lunas dulu enggak masalah, keamanan saya jamin. Nanti maksimal 1 minggu saya kirim barangnya. Gitu ya. Ini Bapak Sudjarmono, mohon perhatiannya sejenak, ini dinamonya ya. Mau difungsikan untuk odong-odong ya, untuk 4 sampai 6 gerbong. Ini nanti gearnya, ini berhubung RPM-nya pelan sekali Bapak ya, cuma 25 RPM. Nanti yang di sini, itu gearnya gear motor besar, dan yang di odong-odong gear motor kecil. Untuk kecepatan ya. Dan nanti posisikan ini bautnya ya, didudukan. Kemudian ini adalah kopling Pak ya. Ini nanti dikasih tuas lagi yang agak panjang biar untuk mempermudah. Ini kopling ini ya. Ini kalau posisi tertutup seperti ini, ya posisi ke bawah, itu ini gearnya itu nggak bisa diputar. Gearnya diputar tangan tidak akan kuat. Soalnya ini worm gear ya, dan dalamnya itu metal semua, nggak ada plastik. Tapi kalau ini posisi terbuka, ini nanti sekali lagi ditambah tuas yang agak panjang Bapak ya, untuk mempermudah pembukaan. Tapi kalau memang tidak mau digunakan ya sudah begini saja ya. Ya, kalau ini terbuka seperti ini gearnya bisa diputar tangan ya. Fungsinya apa? Sekarang untuk odong-odong ya, itu kan biasanya satu pintu ya, naik dari situ, turun dari situ. Misalkan suatu saat kita hentikan dan anak yang mau turun atau naik itu gerbongnya kelewat, bisa koplingnya dibuka, kemudian odong-odongnya ditarik pakai tangan sampai tempat pintu. Sudah sampai pintu, dikunci lagi ya. Posisi membuka dan menutup kopling, usahakan tidak ada tegangan masuk atau saklarnya di off kan ya. Jangan sambil jalan dibuka atau tutup kopling, nanti akan merusak gearnya. Itu Bapak ya. Langsung saja saya coba, saya pakainya aki 12 volt aki motor ya, itu pun sudah kutut. Ini istilahnya saya menunjukkan ini dinamo ini hemat listrik gitu ya, maksudnya kan seperti itu ya. Kalau nyobanya pakai aki kecil dan butut dan ini bisa bekerja, berarti kan dia nggak memakan banyak daya gitu Pak ya. Langsung saja, ini sembarang saja masangnya yang ke aki. Pengaruhnya cuma putarannya sebaliknya ya, cuma istilahnya bolak-balik putaran untuk pemasangan kabel. Bentar ya, saya kasih standar dulu. Ya, bentar ya. Ini bising sekali, coba saya kasih. Bentar ya. Ini nggak bisa ditahan pakai tangan Pak. Kalau kopling, posisi koplingnya nutup seperti ini, ditahan pakai tangan tidak akan kuat ya. Untuk dikasih beban pun sangat kuat ya. Ini nanti kalau mau pakai aki, kalau untuk kekuatan ampernya yang besar Pak ya, ya minimal 10 ampere gitu ya, pakai aki 10 ampere. Atau mungkin kemarin kayaknya di telepon sudah
ada Bapak Ngendiko ya, ada adaptor. Jadi dipakai saja. Kalau semakin besar ampere, kekuatannya semakin bagus. Ini muter ke kanan ya. Posisi merahnya dapat positif. Sekarang saya balik ya. Hitamnya kita kasih positif. Ini pesanannya cuma dinamo Bapak ya, nggak ada kontrol, nggak ada adaptor ya, karena adaptor udah kagungan ya. Itu ya, berbalik. Kita diamkan dulu ya beberapa saat. Dan ini per ini, dua per ini adalah untuk penarik kopling ya, penarik gigi di dalam. Ini kan ada tuasnya. Ini untuk buka tutup koplingnya, fungsinya seperti ini. Dan ini tuas kopling. Jadi misalkan untuk pintu gerbang pakai adaptor ya, nggak ada aki. Untuk pintu gerbang, pas mati lampu kan nggak bisa gerak. Tinggal dibuka saja koplingnya, dorong pintunya, derek. Ini multifungsi ya. Dan nanti dalam pelaksanaan Bapak Sudarmono, kalau posisi odong-odong berputar, jangan ditahan pakai tangan untuk menghentikan ya. Nanti efeknya gearnya akan cepat aus ya, giginya pada putus kayak saya ompong ya. Tapi dihentikan dari suplai arusnya. Dari akhirnya dihentikan dulu, dimatikan, kopling dibuka, baru misalkan mau diajukan dikit, diundurkan dikit. Jadi cara menghentikan atau memutar manual itu posisi tidak ada strom masuk ke dinamo Pak ya. Terus ya, Bapak Sudarmono yang ada di Grobogan Jawa Tengah.
Ini transaksi panjenengan. Setelah ini akan saya packing dan langsung kirim sesuai kesepakatan. Ngomongnya belepotan. Sesuai kesepakatan tadi di malam ya. Ongkirnya bayar di tempat Bapak ya. Jadi saya pakai CNT. Ongkir bayar di tempat. Ya, sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa.